Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Aksa bersama saya Fair Family. Di video kali ini saya akan membuat video jeduk-jeduk di aplikasi Alec Motion Aksa. Di sini saya menggunakan musik NDJ Hadel Ahbak Aksa yang lagi viral di TikTok maupun di Instagram. Dan di sini saya menggunakan aplikasi dua Aksa, yaitu aplikasi Chrome dan aplikasi Alec Motion. Jika kalian belum mempunyai, bisa download di aplikasi Play Store maupun di link deskripsi di bawah sini. Seperti apa hasil editannya? Langsung aja Aksa kita simak bersama-sama. Let's go. Oke guys, gitu aja Aksa hasil editan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti ini Aksa akan jadinya Aksa. Di sini langsung aja Aksa kita play Aksa untuk mencari suara beats lagunya Aksa. Di suara beats lagunya kita kasih tanda-tanda Aksa, caranya kita klik yang plus ini supaya ada tandanya. Seperti itu Aksa. Di sini langsung aja kita play Aksa untuk mencari suara beats lagunya, caranya seperti ini.
Yang sudut 2 kita atur menjadi 1.00 juga ya, Xa. Seperti ini, jika sudah kita klik kembali. Di sini langsung aja kita klik efek lagi, kita klik tambahkan efek. Di sini langsung aja kita pergi ke bagian move atau transform lagi ya, Xa. Kita cari yang namanya ombang-ambing yang seperti ini. Di sini langsung aja kita klik action. Di sini langsung aja kita atur sudutnya action. Sudutnya kita atur menjadi 36 action. Seperti ini. Yang frekuensinya kita atur menjadi 2.70. Seperti ini action. Jika sudah kita klik kembali, kita klik efek lagi, kita klik tambahkan efek. Di sini langsung aja kita pergi ke bagian distorsi action atau warp. Ya seperti ini. Di sini langsung aja kita cari yang namanya Open Yaksa. Yang seperti ini Yaksa. Di sini langsung aja kita klik Yaksa. Di sini langsung aja kita kasih kunci Yaksa seperti ini. Di sini langsung aja kita potongannya kita atur menjadi 2000 Yaksa. Di sini langsung aja kita geser ke bagian kanan sini Yaksa. Di sini langsung aja kita kasih kunci lagi. Di sini langsung aja kita geser ke bagian kiri. Di sini langsung aja kita pergi ke posisi tengah sini Hexa. Kita kasih kunci lagi. Di sini potongannya kita atur menjadi 1000 Hexa. Seperti ini Hexa. Di sini langsung aja kita pergi ke bagian tengah sini Hexa antara kunci-kunci Hexa. Di sini langsung aja kita klik yang bagian ini. Kita atur kurvanya Hexa seperti ini. Di sini langsung aja kita pergi ke bagian sini lagi Hexa. Di antara kunci tengah dan akhir Hexa. Di sini langsung aja kita atur seperti ini. Jika sudah kita klik kembali. Di sini langsung aja kita aktifkan mirrornya Yaksa, jangan lupa itu Yaksa. Seperti ini Yaksa, jika kita klik kembali. Di sini langsung aja Yaksa, kita klik efek lagi, kita klik tambahkan efek. Di sini langsung aja kita pergi ke bagian cahaya dan warna ini Yaksa. Warna dan cahaya Yaksa. Di sini langsung aja kita cari yang namanya paparan atau gamma yang seperti ini. Di sini langsung aja kita klik. Di sini langsung aja kita kasih kunci. Di sini exposure-nya kita atur menjadi 1.00. Seperti ini Hexa. Di sini langsung aja kita geser ke bagian awal sini Hexa. Di sini langsung aja kita klik kuncinya lagi, kita atur exposure-nya Hexa menjadi 0.00. Seperti itu Hexa. Jika sudah kita klik kembali. Di sini langsung aja kita klik efek. Di sini langsung aja kita klik titik tiga ini Hexa, kita klik. Di sini langsung aja kita klik salin efek. Jika sudah kita klik kembali, kita klik kembali. Efek jedak-jeduknya sudah jadi Hexa seperti ini Hexa. Di sini langsung aja kita klik foto berikutnya Hexa, kita klik efek, kita klik titik tiga, kita klik tempel efek Hexa. Lakukan seperti ini Hexa. Intinya ditempel-tempel aja Hexa. Di sini saya percepat aja supaya videonya nggak kelamaan. Jika sudah semuanya, di sini langsung aja Hexa, kita pergi ke posisi potongan yang paling panjang dari awal ini Hexa. Kita klik, di sini kita klik efek, kita klik titik tiga, kita klik tempel efek Hexa. Di sini bagian paparan atau gamma kita hapus Hexa. Dan di sini kita klik tambahkan efek lagi. Kita pergi ke bagian opacity Hexa. Seperti ini Hexa. Di sini kita pilih yang berkedip, kita klik Hexa. Di sini frekuensinya kita atur menjadi 270 aja Hexa.
Di sini langsung aja kita geser ke bagian kanan sini Hexa mentok. Dan di sini langsung aja kita kasih kunci lagi. Di sini langsung aja Hexa. Thank you.
lagi. Di sini langsung aja kita pergi ke tanda di sini ya, Xia. Di sini langsung aja kita masukin foto yang tidak ada latar belakangnya lagi ya, Xia. Kita klik plus. Kita klik gambar atau video. Ya, seperti ini lagi ya, Xia. Jika sudah, kita klik yang bagian ini ya, Xia. Kita klik potong lagi ya, Xia. Di sini langsung aja kita klik yang bagian move auto transform lagi, kita klik yang bagian kunci lagi, kita geser ke bagian kanan, kita klik kunci lagi, di sini kita geser ke bagian kanan sini ya. Jika sudah kita tahan kuncinya, kita geser ke bagian awal, jika sudah kita klik kembali, kita klik kembali. Jadinya akan seperti ini lagi ya, Xia. Bergantian gitu ya, Xia. Di sini langsung aja kita klik fotonya, di sini langsung aja kita klik move auto transform lagi, kita klik yang bagian ini lagi ya, Xia. Kita atur menjadi 550 lagi. Seperti ini. Di sini langsung aja kita klik kembali, kita klik efek lagi, kita klik yang bagian ubin. Offsetnya kita atur menjadi 00.00. Seperti ini, kita kasih kunci, kita geser ke bagian akhir, kita kasih kunci lagi, kita atur menjadi 10.000 ya, Xia. Di sini langsung aja ya, Xia, kita geser ke bagian awal ya, Xia, kuncinya ya, Xia. Di sini langsung aja ya, Xia, kita offset secara vertikalnya, kita aktifkan ya, Xia, seperti ini, supaya berjalannya ke bawah sini ya, Xia. Jika sudah, kita klik kembali, kita klik kembali. Jika sudah seperti ini, langsung aja Xia, kita pergi ke potongan kedua ya, Xia. Dari sini ya, Xia. Di sini langsung aja kita klik fotonya, di sini langsung aja kita klik efek. Di sini langsung aja kita tambahkan efek berkedip ya, Xia. Di sini langsung aja kita pergi ke bagian opacity. Kita pilih yang berkedip, yang blik ya, Xia. Kita klik, di sini langsung aja kita frekuensinya kita atur menjadi 15,90 second. Jika sudah kita klik kembali, kita klik kembali. Di sini langsung aja Xia, kita pergi ke potongan ke-6. Di sini Xia, di sini langsung aja kita klik fotonya, di sini langsung aja kita klik efek. Kita tambahkan efek. Kita tambahkan ya bagian berkedip lagi Xia. Kita klik di sini frekuensinya kita atur menjadi 500,90 second. Jika sudah kita klik kembali. Kita klik kembali. Jika sudah seperti ini, langsung aja Xia, kita simpan aja Xia. Di sini saya tidak play Xia karena nanti macet Xia. Di sini langsung aja kita klik yang bagian ini terlebih dahulu. Kita klik ekspor Xia. Sampai di sini dulu Xia tutorial saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika mau tanya bisa di kolom komentar. Jika suka jangan lupa like Xia. Di sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.